Babin Kamtibmas Kelurahan Kembangan Selatan, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Muhdir SH, melakukan problem solving terjadinya KDRT antara suami istri, pelaku saudara Erik Budiman yang melakukan pemukulan dan menendang korban yang tidak lain adalah istrinya sendiri yang bernama Irmaya. Hingga berakibat menderita memar pada bagian kedua belah matanya akibat dibakar cemburu buta dengan ditemukan SMS di HP istrinya dari kawan pelaku satu profesinya di PPSU. Atas kejadian ini, Babin Kamtibmas memanggil kedua belah pihak dan menghadirkan pihak kedua orang tuanya di rumah Ketua RT Bapak Mardali. Dan setelah diberikan penjelasan dan pemahaman hukum terkait perbuatan KDRT, akhirnya kedua belah pihak bersepakat berdamai dengan saling memaafkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dan kemudian kedua belah pihak membuat surat pernyataan di hadapan para saksi, yaitu orang tua dan walinya, serta diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW. Demikian dilaporkan oleh Binmas Polsek Kembangan. Salam Tribrata.